guru buat pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana yang kita nampak di masjid ini, bukan surau ini, yang setahu kita setiap bulan Ramadan bila kami adakan majlis pada hari ini berbuka puasa, tradisi seperti yang lama-lama itu masih lagi dikekalkan. Jadi kita terima kasih kepada pengurusi surau ini yang mana masih lagi mengekalkan cara-cara yang lama. Misal dia penduduk kampung membawa anu masing-masing apa nama dia ni? Bukan ada lagi yang dicakap bahasa kita ini bakul-bakul lah. Macam gitu dulang masing-masing bawa dari rumah. Jadi nampak dia suasana begitu meriah. Kepada petang tadi kami telah mengadakan majlis tahlil arwah sempena bulan Ramadan tahun ini dengan acara membaca doa selamat. Lepas tu kami bersolat jamaah maghrib. Semasa kami berbuka puasa, kami telah menggunakan cara tradisi lama dengan masing-masing membawa makanan dari rumah secara mendulang ataupun membawa, kami bilang makanan dihidangkan secara talam seorang satulah. Ini tradisi kami di sini dari zaman dahulu hingga sekarang. Sampai yang setahu saya dari awal hingga akhir surau ini tetap meriah. Jadi saya rasa ini adalah majlis yang terbaik untuk meningkatkan silaturahim di khasnya di kampung Lebak Sumar ini. Mengharapkan kepada semua penduduk kampung di sini agar sama-sama lah kita mengambil iktibar pada majlis-majlis yang begini, dan jangan lupa hanya Allah Subhanahu Wataala saja yang akan menghormati kita punya majlis pada malam ini. Majlis ini akan diteruskan lah, tahun-tahun akan datang dengan persaudaraan dan silaturahim. Harapan saya kalau boleh tahun-tahun akan datang akan diteruskan lagi lah majlis-majlis seperti ini. Semoga majlis seperti ini akan dikekalkan dari setahun ke setahun yang mendatang dan akan diperbaiki lagi di mana ada dia punya kesilapan. Itu dia. Harapan saya semoga tradisi ini dikekalkan sampai bila-bila dengan harapan semua penduduk kampung di sini ataupun kampung Lebak Sumar ini dapat mengekalkan tradisi ini, dan di antara kami semakin akrab dan tradisi ini terus dikekalkan hingga mungkin kalau boleh ke anak cucu lah, kami cuba kekalkan tradisi ini.